ke Genting tu? Kau dah berlagak. Kalau bajet mega tak apa juga. Heish, tak baiklah cakap macam tu. Bukan customer kita. Kan, apa-apa pun rezeki. Kalau dah tahu dia tu diva, so kita kenalah buat yang terbaik. Tapi masalahnya... Boleh tak jangan mengunyah sambil bercakap? Telan dulu. Sorry. Okey. Kalung, budak yang viral tu nak ke perform? Itu biarlah lantak dia. Biarlah Datin tu yang uruskan. Okey? Apa-apa pun sekarang ni, yang penting sekali, kau jangan bagi tahu Aira pasal ni. Okey? Sebab akak tak naklah nanti dia nak ikut pula. Dahlah kita tengah kerja kan? Kenalah profesional. Kan, janji. Relaxlah sikit. Eh, kau tahu tak, kau sekarang ni Jai Bakri. Kau kena enjoy the moment. Okey? Tak semua orang dapat peluang macam ni, kau tahu tak? Kenapa? Aku nampak nervous sangat eh? Alah, biasalah. Mula-mula memanglah nervous. Lama-lama nanti kau dah biasa, okeylah. Aku bukan apa tau. Aku risau pasal ayah sebenarnya. Macam mana kalau ada semua ni? Okey, pasal ayah kau tak payah risau. Tu biar aku settle. Okey? Yang penting sekarang kau kena make sure yang kau boleh banggakan dia. Thanks. Okey. Dah siap ke? Okey, dah siap. Dah. Baik. Okey. Ni saya nak kenalkan ni Yat, selaku kita punya PR juga dekat dalam syarikat kita ni. So, buat masa sekarang ni dia akan jaga Jai dulu lah sementara. And dia ni orang lama tau. So, kena dengar cakap dia. Alah, sementara je. Sementara perut ni tak meletup lagi. Bolehlah. Tak apalah. Saya pergi tengok saya kejap. Okey. Relax lah, Jai. Hi guys. Sekarang ni, anda bersama dengan seorang penyanyi lelaki yang paling viral di Malaysia. Cuba teka siapa? Tapi lainlah kalau anda semua tak ada social media atau masih lagi duduk dalam gua. Dah tu. Keluarlah daripada gua tu. Gurau. Jadi, anda semua mesti pernah dengar kan lagu viral yang dinyanyikan oleh Jai Bakri. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, how's life? Dah tunggang terbalik ke mungkin? Semua okey. Ya ke semua okey? Mesti ada yang berubah kan? Jadi kepada semua peminat-peminat Jai, jangan pergi ke mana-mana. Sebab selepas ni Jai akan menyanyikan lagu viralnya. Untuk pertama kali di kaca TV. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu teaser dia. Mungkin Jai, belanja sikit. Macam ni ya, bro. Masa kecil lu. Asal kau tak nak cakap aku? Aku pun tak sangka seteruk tu. Tapi maybe sebab first time dia kot. Memanglah normal kalau first time. Tapi aku tengok adik kau ni lain, babe. Sorry ya, bro. Tak apa. Sekarang ni yang paling penting sekali kita cari jalan macam mana nak selesaikan masalah ni. Okey. Baik. Okey. Kita cuba sekali lagi. Okey. Aku rasa aku tak boleh. Awak jangan give up sekarang ni, Jai. Tak apa, Ben. Biar aku cakap dengan dia. Okey dah. Jumpa Yat sekejap. Faizan,
Aku tak nak paksa kau. Tapi aku nak kau tahu, kalau kau berhenti sekarang, peluang macam ni kau takkan dapat lagi tau. Risiko besar budak ni, Ben. Kenapalah kau tak bagi tahu aku yang dia ada masalah macam tu? Ya Allah, aku pun baru tahu tadi, tahu tak? Masalah dia, abang dia pun ingat dia okey. Okey. Kalau tiba-tiba dia tarik diri tadi macam mana? Muka kata okey, KO. Silap-silap hari bulan, boleh kena blacklist, kau tahu tak? Tak apa, aku memang yakin dengan si Jai ni. Ha? Ya, tapi yang paling penting sekarang ni, kita cari jalan macam mana nak selesaikan masalah dia yang sekarang ni. Tak apa. Aku dah cover dah dia tadi. Aku cakap kat producer tu, Jai tak sihat. Kalau macam tu alang-alang kan, baik suruh dia orang interview Jai je dulu. Selit je sekali dengan video-video dia yang viral tu. Ya, terpaksalah macam tu. Tapi Jai tetap kena perform juga tau. Tak boleh live, kita buat je lah recording. Tiba pandailah diorang settle kat post tu. Okay. Nafas, relax. Okay. Mengapa cintamu padaku tak bisa seluas lautan? Tak bisa seluas lautan. And cut! At last! Finally! Lama kita syuting hari ni. Sorry. Pasal nak nyanyi lah, Besarnya beg tu. Ada apa dalam tu? Oh, itu ada maskot untuk event nanti. Maskot? Macam haiwan-haiwan tu. Siapa yang nak pakai? Ibu nak pakai. Kenapa ibu nak pakai? Lah, banyak tanya pula dia. Kenalah pakai. Ya, senanglah cik duit. Kenapa Mak Ngah beli ibu, eh? Kenapa cakap Mak Ngah macam tu? Yelah, kenapa ibu yang pakai maskot bukan Mak Ngah? Pasal tu ke? Aira, ibu Aira tu bos Mak Ngah tau. Jadi, ibu yang nak pakai maskot tu, takkanlah Mak Ngah nak mandai pula pergi pakai maskot tu. Itu semua alasan. Aira akan bagi tahu Tok Mama. Janganlah sampai bagi tahu Tok Mama pula. Nak juga, nak juga. Alah, kesianlah Kak Mak Ngah. Tak kesian ke? Tak kesian. Okey, Kak.
Kalau Aira nak sangat betul untuk Mama, pergilah beritahu. Lepas ni, Mak Angah tak nak lagi tengok rumah Andy dengan Aira. Tak kisah. Tak kisah. Pergilah kau untuk Mama ke, Ibu ke. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Tak kisah, eh? Pergi. Jangan menyesal. Aira tak sayang Mak Angah dah. Kau tak payah fikir sangat. At least recording kau dah selesai. Tu pun tak berapa kali ulang. Macam mana kalau aku tak boleh perform sampai bila? Alah, ni kan benda baru kena buat. Mula-mula biasalah, tak okey. Lama-lama nanti kau dah biasa, mesti okey punya. Mana kau orang pergi ni? Ha? Kita ada program sikit tadi lah. Program apa? Ha? Kenapa diam? Ini mesti ada benda yang rahsia pada ayah ni. Apa adik kamu dah buat? Eh! Apa kamu ni? Make up macam perempuan. Eh! Kamu ni sesat ke? Sesat apa ya? Faisal cuma. Faisal. Ah! Sudahlah. Ya. Ah! Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku. Dosa kedua ibu bapaku. Dosa arwah suamiku. Anakku. Mak mertuaku. Dan adik iparku, ya Allah. Kau berkatilah keluarga kecil kami ini, ya Allah. Berikanlah kami kesihatan yang baik. Agar kami dapat menunaikan kewajipan kami terhadap-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ayah, Syah minta maaf pasal tadi, eh. Baik kamu berterus terang saja dengan ayah. Kamu memang sokong Faizal terus menyanyi. Pada sekarang ni memang Syah akan sokong dia, ya. Selagi dia mampu buktikan yang dia memang layak menyanyi, Syah akan tetap sokong dia. Jadi dia mampu? Dia layak ke? Ha? Dengan lembik, dengan gemuruhnya. Sebab tu Syah minta ayah bagi dia peluang. Mana tahu kalau rezeki dia, dia boleh berjaya jadi penyanyi, ya. Kita dah tak ada masa. Dah banyak kali dia gagal dalam pelajaran. Masa dia sekolah dulu, dia tak macam ni. Kalau kamu terus bagi muka kat dia, suruh dia menyanyi, sampai bila dia habiskan pelajaran dia? Dan berapa banyak duit dah habiskan? Hal tu ya, jangan risau. Syah yang akan tanggung semua tu. Dan kalau betul industri muzik dia bagi kesan yang buruk dekat si Faizal tu, jangan kata ayah. Syah sendiri akan hirit dia keluar. Itu janji Syah dekat ayah. Tuhailah yang muzik. Ya, dia. Saya nak tanya you, berapa you bayar untuk surprise gift hari tu? Harga tu semua tak kisahlah. Yang penting I ikhlaskan. Bukan apa, saya saja tanya sebab my friend nak buat surprise untuk kawan dia. Suruh je lah dia check kat IG dia. Dia tak ada IG lah. I mean like, kenapa you tak nak bagi tahu je I? Since you yang bayar, of course you tahu the price. Alah. Sorry, I have to take this call. Yes, Jai. You kat Nadi? I was on the phone tadi. Kenapa?
I ada masalah. Tadi dia buat salah. I tak boleh nyanyi. And I tiba macam blank. Serius tak? Tak apalah kot. I mean like, I rasa because it's your first time. Kalau I tahu, tadi I ikut you. I rasa I tak ready lagi lah. Dan I patut ambil job latihan tu kot. Untuk pengalaman I. You rasa? Okay, why not we jumpa later and we'll discuss about this? Okay? Okay, bye. Saat bersamamu ku terpana olehmu hingga ku jatuh padamu. Bunga? Done. Bedrock? Done. Catering? Done. Okey. Okey, aku kena make sure, kena double check betul-betul lah sebab aku tak naklah nanti kena leting dengan Datin Diva tu. Wih, tak kuasa lah kak. Ha, ada aku, ada aku, ada aku, aku tengok ni, aku tengok ni. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum Datin. Eh, Kak Lu. Kau boleh tak tolong relax sikit? Aku tak pernah tak suruh relax tapi kau ni buat aku gelabah sekali. Okey, Jai. Okey. Saya nak jumpa awak hari ini sebenarnya pasal saya nak discuss tentang job VIP tu. Satu saya nak ingatkan awak. Lepas ni segala job kena go through dengan management. Bukan dengan orang tengah. Bukan dengan kawan awak sendiri, Dede. Understand? Saya minta maaf. Tak apa, saya faham. Awak baru. And, yalah, mungkin bagi awak, job VIP ni bukannya job yang glamour. Tapi sebenarnya, dia sangat bagus untuk awak punya pengalaman. Okay? Baiklah. Okay. Yat adalah salah seorang daripada kita punya PR dekat syarikat ni. Dan dia akan handle awak lepas ni. Saya tak nak dengar dah apa ni Dede terlibat dengan awak langsung lepas ni. Faham? Itu syarat kalau awak nak sign dengan syarikat ni. Sure tahu, Indah ambil semua gambar daripada semua sudut tahu. Jangan miss apa-apa pun, jangan miss tahu tak? Ya, Datin tak payah risau. Saya dah ambil gambar semuanya. Everything is ready. Okey, kalau macam tu nanti Indah call Jai, okay? Tanya pasal persembahan dia. Eh, Datin, kan kita dah deal yang Datin yang akan uruskan sendiri dengan urusan dia. Saya tak ada kan dalam kontrak kita. Awak tension pasal job Datin tu ke? Saya takut saya belum ready lagi je, Kak. Nak tunggu ready? Memang takkan ready lah. Awak memang suka lagu ciptaan Arwah Amir ke? Suka juga. Tapi sayang kan? Dia meninggal masa muda. Karya dia, semua karya yang ikhlas. Dan dia buat lagu untuk isteri dia nyanyi. Sorry, Kak. Saya nak jawab kau dulu sekejap. Okey, Dek. Dua tiga hari ni asyik dengar lagu tu je. Apa salahnya?
Arwah Papa kan cipta lagu ni tau. Ha, untuk ibu yang nyanyi. Aira patut dengar arwah Papa yang nyanyi tau. Lagi sedap. Hei, untuk Mama ni. Pilih kasih lah. Tapi kan, suara Abang Chai tu sama dengan suara arwah Papa. Sama ke? Hmm? Walaupun ibu dah lama tak pasang demo nyanyian arwah Papa tu, Aira masih ingat lagi suara arwah Papa. Ibu tak nak dengar lagu tu, mesti sebab ibu takut nanti ibu rindu dekat Papa. Bukan ibu je yang rindu. Tok Ma ni pun rindu. Nasib baiklah ada Aira. Rubat sikit rindu Tok Ma tau. Arwah Papa tu kan, dia pun macam Aira. Dia suka taekwondo. Tapi pecah pasukan semua Tok Mama. Tok Ma, ibu cakap arwah Papa suka minum Milo macam Aira. Katakan? Celik mata aja Milo. Kalau tak dapat satu hari, moncong mulutnya. Macam Aira juga. Ayah cuma merajuk kalau Aira tak dapat. Ha, Milo Nutriplus tau. Wah. Yelah. Nah, masukkan dalam. Boleh bawa bekal tu sekali? Saya dah tengok dah video baru awak tu. Bestlah. Boleh tak nak selfie? Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Wah, dah ada peminat sekarang? Tak adalah. Hei, jangan macam tu. Awak kena yakin boleh jumpa peminat tau sebab peminat tu penting. Saya tak biasalah, Kak. Alah, jangan tak biasa macam tu. Sebab itulah ada akak dan juga Abang Ben akan guide awak. Dah. Jangan risau, okey? Dek. Okey, Datuk jangan risau tentang balon yang nanti minta tu, yang macam Kardashian tu. Saya dah sediakan dah. Terima kasih, Indah. Indah Intan Payung sayang. Memang tak dekat dalam kontrak. Tapi saya nak minta tolong sikit aja. Saya memang boleh tolong Datin, tapi kalau pasal Jai tu, tak. Saya cuma nak Indah call dia aje. Nak pastikan yang show dia tu berjalan dengan lancar aje. Please. Muah. Baiklah, Datin. Saya akan call dia. Tunggu kalau dia jawablah telefon saya. Goodie! Oh, thank you. Kan ni Kak Yat. Kak Yat. Dia. Sebenarnya, saya yang bagi tahu dia kita kat sini. Oh. Hai, Didi. Anggap jelah saya ni PA Jai. PA? And sejak bila pula you perlukan PA? Kenapa you tak discuss dengan I dulu? Kan I dah bagi tahu hari itu. Ini semua aturan management. Dan bukan setakat PA, saya juga PR, Jai. Tapi, Didi, awak jangan risaulah sebab saya takkan rampas Jai atau siapa-siapa. Okey, tak apalah. Jai akan tunggu awak dekat kereta, ya. Jangan lama-lama. Banyak lagi tempat kita nak pergi. Saya tak nak awak rapat dengan dia. Lagipun, awak ada hak untuk pilih PA sendiri. Ini semua sementara, Didi. Lagipun, Kak Yat dah nak bersalin dah nanti. Saya minta maaf sebab saya nak kena gerak sekarang. Hingga ku jatuh padamu, meski kau tak pernah tahu. Abang nak tahu tak? Ada seorang penyanyi baru ni
Nama dia Faizal. Nama glamour dia Chai. Dia popular sebab video dia nyanyi lagu ciptaan abang. Tapi yang peliknya, bila dia nak mula nyanyi je, dia mesti gugup. Sampai Kak Indah kena tolong dia lah. Mungkin dia ada masalah anxiety kot. Macam abang dulu. Tapi kan, yang Indah geram sangat tu sebab Indah minta tolong kat dia. Dia boleh lari pula. Klien Indah tu sibuk sangat nak dia. Abang, bukan Indah nak lupakan abang. Tapi ada sesuatu pasal dia yang buat Kak Indah ingat kat abang. Okey, Jai. Ini adalah tempat yang sesuai untuk Jai latih diri Jai lawan rasa gemuruh. Takkan asrul saya nyanyi kat sini ke? Ya. Pergilah. Seperti nak nyanyi ke? Tolonglah. Jangan lupa cari nafas. Rasa saya tak ready lagi lah. Okey, tak apa. Akak faham. Macam ni lah. Akak hantar Jai balik. Tak apalah. Saya rasa saya nak stay sini dulu. Betul ni? Macam tu apa-apa call akak tau. Akak balik dulu. Dia. Tunggulah jap. You cambek mood je ni asal. Jai mana Jai? Dia dengan PA dia lah. Wah, dia PA. Laki ke perempuan? Perempuan lah yang you sibuk asal. Tak adalah kalau PA dia tu cun. Bolehlah kena dengan I. Ke you jealous? Buat apa nak jealous? Lah. Yelah, dulu kan Jai selalu je berkepit dengan you. Habis tu sekarang dia mana? Ha. Mestilah ramai try dia kan? Oh Tuhan, ku cinta dia. Sayang dia, rindu dia. Awak? Awak buat apa kat sini? Tengok orang basket. Alang-alang awak dah dekat sini, boleh tak nak bincang sikit pasal job Datin tu? Saya tak boleh cakap benda tu sekarang. Awak call lah management sendiri. Lari lagi. Katnya memang macam ni kot perangai BBNU.
Hello, Faizal. Aku nak cakap dengan kau sikit ni. Boleh tapi bukan sekarang lah sebab aku tengah study case sikit ni. Malam nanti kita bincang, eh? Okey. Ya, Faizal. Ayahlah ni. Ha. Jadi balik makan malam ni? Eh, Ayah, sorry. Syah balik lambat sikit hari ni. Ayah tak sihat ke tu? Tak adalah. Batuk sikit-sikit je. Syah suruh Faizal balik sekarang tengokkan Ayah. Tak payah. Tak nak menyusahkan dia. Macam tu tak apa. Syah habiskan kerja ni dulu. Lepas tu Syah balik. Okey, ya? Okey. Okey, assalamualaikum. Ayah. Jomlah Faizal bawa Ayah pergi klinik dulu. Sebab tadi Abang ada call, suruh Faizal bawa Ayah pergi klinik. Tak payah. Tunggu aja Abang kamu. Jadi, anda semua mesti pernah dengar kan lagu viral yang dinyanyikan oleh Jai Bakri. Dah settle dah. Tak apalah tu nanti akak deal dengan management dia lah. Amboi, kemain ni budak baru sekarang ni. Siap ada manager lagi gempak. Mana. Cik, kita tengok apa cerita malam ni. Kalau menyanyi je macam recording. Tak pernah nampak macam live. Kenapa? Oh, tengok. Kenapa muka dia macam pucat, eh? Maknya, mungkin dia sakit ke ataupun tak cukup rehat. Maknya macam nak pusing. Bibik kau. Hei, korang ni. Kalau pasal bibik and you hidup, eh? Skor. Hei, dah lah. Alah, layan. Ayah. Ya, maaf Syah lambat sikit. Jom, kita pergi klinik. Ayah tak sangka kau orang buat ayah macam ni. Kau orang pergilah. Tinggalkan ayah. Ayah. Pergi. Aku rasa kan, ni tanda aku tak patut dalam bidang ni. Faizal, kau baru je nak mula. Biasalah ada kewangan sana sini tu. Sekarang ni kau kena lupakan apa benda yang dah berlaku. Eh?
Tapi macam mana dengan ayah? Pasal ayah biar aku uruskan. Sekarang ni kau kena konsentrate untuk kau buktikan ke ayah dan semua orang kau boleh perform. Masalah stage fright dia tu memang dah teruk sangat dah. Hmm? Kalau kita tak buat apa-apa, boleh masak kita. Sebab itulah aku suruh kau yang handle. Sebab kau ni lagi banyak pengalaman, tahu tak? Masalahnya aku ni dah nak beranak, kau tahu? Kau nak tunggu aku beranak ke apa? Hmm? Tak ada. Kau kena cari orang ganti juga. Mungkin kau bagi dia PA ke? Ah. Kalau kita suruh kawan dia tu, kau sokit? Kawan dia? Oh, no, 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 no. Aku rasa budak tu ada feeling tau dengan Jai tu. Ya ke? Hai, saya Indah daripada Kejutan Surprise Services. Saya mengganggu ke? Eh, tak ada. Just in time. Okay, hai, saya Ben. Dan sebagai manager pada Jai. Dan ni Yat, selaku kita punya PR lah dalam syarikat ni. Dia yang handle Jai. Oh, hai. Hai. Muka awak ni macam familiar lah. Mungkin kita ada jumpa kat mana-mana ke? Have a seat. Sekarang ni, okay lah, you beritahu lah apa benda yang Datin tu nak sebenarnya dalam event ni. Huh? Dah pukul berapa ni? Mana? Ha? Okey, Datin. Saya call dia. Now, sekarang ni. Eh, you tahu buat kerja ke tak tahu? Okey. Saya dia ni cepat sekarang. Kau ni masalahnya kat call dia. Tak dapat, kau tahu tak? Masalah lah. Dia tak boleh. Agak, apa kata kita balik je lah. Aduh, nak balik pula. Ni, jangan buat macam tu. Nanti Datin dekat dalam tu mengamuk lah. Ataupun kau nak tengok akak beranak kat sini. Ha, nak ke? Nak kan? Tak apa, sekarang ni kita dah sampai. Apa kata kita tunjuk dulu muka kita. Okey? Saya bukan nak mengganggu korang berdua. Tapi kita dah lambat. Datin suruh Jai perform sekarang. Harap profesional lah. Cepat sikit, boleh? Okey? Jom. Birthday party anak aunty, okay? Happy birthday, Princess Mummy. Mummy love you, sayang. Okay, as a gift, Mummy present Jai Bakri. Okay, Daddy.
Hari ini abang nak nyanyi lagu paling comel. Sorry. Apa yang saya lagi? Wow! Hei, Mami, apa ni? Okay, one more. Sekali lagi. Sorry. Apa-apa. Sekali lagi. Harapan padamu yang sedulunya kecil menjadi besar. Biar saja aku jadi penggantinya. Di sisimu kau yang cantik, sopan santunmu paling comel di hatiku. Time. Nasib baiklah ada orang yang pakai maskot tu tolong nyanyi. Barulah Sinca tu nak nyanyi. Habis tu Datin okey tak? Bila anak dia okey, semua okey lah. Ni aku ni dah risau tau, takut tiba-tiba Datin tu minta refund ke. Aduh, kita kena cari lah macam mana nak selesaikan masalah hari ni. Itu kau kena cakap dengan abang dia. Kalau tak memang masaklah kita. Cuma aku nak kau setuju je dengan aku. Boleh? Okeylah, kau buat je lah apa yang betul. Okey, bye. Sorry lah bro, aku tak sangka pula adik aku punya anxiety teruk macam tu. Itulah, tapi kita kena cari jalan tau macam mana nak bagi dia overcome masalah ni. Kalau tak... Kau janganlah berhentikan dia daripada jadi penyanyi. Okey, aku janji dengan kau, kau akan tolong. Tak adalah macam tu sekali. Bukan aku nak suruh dia berhenti menyanyi. Tapi kalau dia asyik takut je nak menyanyi, aku suruh kau je nyanyi. Apa kau mepek ni? Dah, tak apa. Nanti kita jumpa, kita sembang pasal benda ni, okey? Yeah. Okey, bro. Thank you. Ayah dah dengar semuanya. Baik kamu suruh si Faizal tu berhenti, Burhan. Nanti Indah jangan lupa makan tau. Okey. Makan. I nak pergi tambah kuih kejap. Indah. Thanks tau pasal tadi. Tak ada apalah. Kalau saya tak tolong tadi, kita sama-sama kena marah dengan Datin. Patutlah. I rasa macam kena jawab masa mula kita jumpa dekat ofis hari tu. Tapi bila dengar awak menyanyi tadi, saya memang yakin yang awak ni isteri arwah Amir kan? Sailah. Jarang ada orang yang masih ingat saya. Selalunya orang ingat lagu arwah aje.
saya ni orang lama dalam industri. Saya pernah kerja dengan arwah. Tapi kan, awak tengok perangai si Chai tu lebih kurang macam arwah kan? Gemuruh je tu. Yep. Sebab itulah arwah hanya boleh cipta lagu je. Tak ada maknanya dia nak nyanyi kat atas stage depan orang ramai. Indah. Sebenarnya saya ada benda nak cakap dengan awak. Tapi saya harap awak setuju. Tapi kalau ikutkan awak ni sebenarnya risiko untuk syarikat dia tau. Tapi tak apalah. Atas sebab tu kita ambil awak setahun. Ibu tidurkan. Jom. Ku terpana olehmu. Kenapa? Sebenarnya semalam, saya dah boleh nyanyi depan Indah. Oh, iya ke? Bila pula nyanyi depan dia? Kau semalam dah balik ke? Saya dah balik. Tapi... Tapi apa? Aku sekarang tengok TA. Why not awak yang jadi vocal coach pada Jai? Please? Bagi saya cuba dulu, okey? Kenapa tak buat pergi jumpa sekretari? Mana tahu kau ada penyakit lain ke? Aku rasa kan, aku dah jumpa balik.